Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BP POM Surabaya sita ratusan obat impor dari Cina karena tidak dilengkapi izin edar. Ratusan obat impor tersebut diantaranya jenis obat batuk, gatal, dan obat pelangsing. Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya sita ratusan obat impor asal Cina yang dijual di sebuah toko obat di kawasan Jagalan, Surabaya. Ratusan obat impor yang disita diantaranya jenis obat batuk, gatal, dan obat pelangsing. Kesemua obat tersebut diketahui tidak memiliki izin edar resmi. Selanjutnya ratusan obat impor asal Cina ini dibawa ke kantor BB POM Surabaya untuk diuji laboratorium guna memastikan kandungannya. Ya, kandungan nanti kan kita cek di laboratorium masing-masing ya. Karena ini antar Pak Jendral, kalau kita amankan dulu barang ini dan tentunya nanti kepada pemiliknya ya tentunya akan kita dalami ya. Karena kita ternyata ini barang-barang ini ada yang dari luar negeri ya, yang tidak diberikan trade.